Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam kehidupan ini sahabat-sahabat semuanya pernah mengalami yang namanya ujian dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani. Namun ketika ujian itu datang, baik itu ujian berupa kesenangan ataupun ujian dalam bentuk kesusahan, pernahkah sahabat-sahabat semuanya atau adakah sahabat-sahabat semuanya ketika diuji itu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati sahabat-sahabat semuanya? Jika memang belum, terutama ketika kita diuji dengan kenikmatan, kadang-kadang kita lalai. Maka mulai hari ini, mulai saat ini, marilah kita mencoba untuk selalu mengingat Allah ketika kita diuji, baik itu diuji dalam kenikmatan maupun ketika diuji dalam kesusahan. Dan ketika kita menerima ujian dalam bentuk kesusahan, maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu selalu ada. Allah itu selalu memberikan ruang kepada kita untuk meminta kepadanya. Sebagaimana dalam sifat Allah atau dalam 99 nama Allah yang bagus, itu ada yang namanya sifat al-mujib, yang artinya yang maha mengabulkan. Ini artinya bahwa setiap doa yang kita minta atau ketika kita mendapatkan cobaan berupa kesusahan, kemudian kita meminta kebaikan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin hanya waktunya yang belum kita bisa atau belum Allah berikan saat itu juga, seperti itu. Jadi mulai hari ini marilah kita selalu beristiqomah mengingat Allah dalam setiap kita menerima cobaan, baik itu cobaan berupa kesenangan maupun cobaan dalam berupa kesusahan. Semoga apa yang kita lakukan setiap hari menjadi nilai ibadah jika kita di dalam hati kita selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.